isu tentang masalah rumah tangga yang menghantui keluarga Ria Ricis dan Teuku Ryan kian menjadi-jadi. Setelah kabar tak adanya foto bersama di media sosial, kini Ricis dituding menyinggung perkara nafkah. Benarkah selama ini Ryan tak pernah memberi nafkah pada Ricis? Di sisi lain, ada pula keseruan Rosa yang menggandeng Rewook Super Junior dalam konsernya di Bandung. Lalu, seperti apa selebgram Sheila Saukia menghadapi warganet memberi kritik? Setelah dirinya membawa koper listrik ke Tanah Suci, pemirsa, selengkapnya dalam Insert News Highlight. Goyah atau sedang bermain-main dengan hati, Teuku Ryan dan Ria Ricis diterpa isu tak sedap. Rumah tangga mereka seperti sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari jarangnya unggahan foto bersama di media sosial, momen kebersamaan yang semakin minim, teka-teki rumah tangga Ricis menggema. Dan baru-baru ini, tiba-tiba Ricis menjawab komentar netizen yang menuliskan quotes perkara istri yang harus menagih nafkah ke suami. Atas unggahan itu, Ricis salah protes lewat komentarnya. Menurutnya, seorang suami sudah sewajarnya tahu dan paham tentang kewajibannya sebelum istri ngemis nafkah. Apakah ini merupakan sebuah curahan hati atau sekedar komentar biasa Ria Ricis? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, tidak sedikit warganet yang menduga kalau tulisan Ricis ada kaitannya dengan hubungan rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi jika itu benar, bahwa Ricis sedang menyinggung sang suami, mengapa dirinya nekat belak-belakan mengumbar masalah rumah tangga di ranah publik? Hanya waktu yang bisa menjawab.